Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanil anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi umur, diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa melakukan tadarus, membaca kitabullah. Mudah-mudahan kehadiran kita berkelawan. Pada malam hari ini, judul yang saya sampaikan adalah tafsir surat Al-Adiyat. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengawali dengan membaca surat Asr, surat Al-Insyirah, sebagai pendahuluan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نصرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نصرح bukankah kami telah melapangkan laga bagimu sadraka dadamu wawadokna dan kami telah hilangkan angka darimu wisroka bebanmu atau dosamu alladhi yang angkodo memberatkan dohroka punggungmu warofakna dan kami telah tinggikan laga bagimu zikroka sebutan nama. Di ayat 1 sampai dengan 4 ini isinya penjelasan tentang Allah anugerahkan kepada Rasulullah 3 nikmat. Jadi di surat Asr ayat 1 sampai 4 merupakan penjelasan datangnya dari Allah bahwa Allah telah menganugerahkan kepada Rasulullah 3 nikmat. Pertama, nikmat lapang dada. Yang kedua, nikmat dihilangkannya dosa. Yang ketiga, ditinggikan sebutan nama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lapang dada ini di dalam Al-Quran disebutkan dengan 3 kondisi. Pertama, lapang dada dengan didapatkan dengan doa, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Idhab ila fir'auna innahu tawwa. Pergilah kepada Fir'aun, datangi Fir'aun. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya mendatangi Fir'aun, supaya menasihati Fir'aun. Innahu tawwa, sesungguhnya dia Fir'aun itu tawwa, melampaui batas. Bapak Ibu, Fir'aun ini raja yang susah untuk dinasihati. Dia adalah orang yang pada puncak kesirikan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah perintahkan Nabi Musa untuk menasihati, dan itu tidak mudah. Itu merupakan perkara yang yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah, Rabbis Rahli, Rabbis Rahli Sadri, Wayasirli, ya Rabb, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusan. Jadi yang diminta oleh Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun, menasihati Fir'aun itu ya lapang dada.
Nah, lapang dada ini menjadi kekuatan supaya urusan jadi mudah. Jadi orang menghadapi urusan perkara itu berat dan tidak berat itu ditentukan oleh dadanya. Dadanya lapang atau tidak. Maka nanti di surat Al-Isra juga begitu. Alam nasrah laka satrak. Nanti ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi lapang dada itu nikmat besar. Hidup ini akan mudah. Kita menghadapi permasalahan hidup itu ditentukan oleh lapang dada. Bagaimana caranya supaya kita lapang? Satu, dengan berdoa Rabbi Israhli Satri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Yang kedua, nopo, kita bisa dapat lapang dada mengikuti petunjuk Allah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, surat 6 125. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, barang siapa yang Allah kehendaki akan berikan kepadanya hidayah. Yasrah sadrahu lil Islam. Niscaya Allah melapangkan dadanya untuk agama Islam. Jadi kalau kita pengin dada kita lapang melalui Islam, mengerjakan Islam mudah, sholat berjamaah mudah, ngaji juga mudah karena dada kita lapang, maka itu bisa kita dapatkan dengan cara mengikuti petunjuk Allah. Nah, alam nasrah laka satrak ini doa Rasulullah. Atau surat ini turun pada awal-awal surat, masih surat ke-12. Turun ke-12 urutannya. Alam nasroh laka satrok ini anugerah. Jadi Allah menganugerahkan khusus kepada Rasulullah diberi lapang dada. Lapang dada secara fisik masih anak-anak dibelah dadanya. Dibelah dadanya sehingga meskipun masa jahiliyah yang begitu pernak-pernik orang melakukan jahiliyah, Rasulullah satu pun tidak pernah melakukan karena sudah dibersihkan. Ketika Isra Mi'raj juga begitu dibelah. Tapi lapang dada bagi Rasulullah lebih daripada itu maknawi, seluruh urusan yang dihadapi Rasulullah dilewati dengan mudah. Kenapa kok mudah Bapak Ibu? Karena dadanya lapang. Jadi ada tiga, lapang dada dengan jalan berdoa, lapang dada dengan mengikuti petunjuk Allah, dan lapang dada memang anugerah dari Allah. Enten istilah dada, enten istilah hati. Napa dada? Sodrun. Napa hati? Qalbun. Di Al-Qur'an dada bisa lapang, dada bisa sempit. Dada kita lapang, dada kita bisa sempit ditentukan oleh hati. Hati itu kolbun. Hati bisa gelap, hati bisa bercahaya. Kalau hati kita bercahaya, maka dada kita lapang. Kalau hati kita gelap, dada kita jadi sempit. Bapak sedih, yang dipegang apa nih? Dadanya. Lah senang yang dipegang. Jadi dada itu wadahnya hati. Masa sedih aku masa begitu ni. Kalau sedih kan sedih ya. Ya Allah itu ni dada. Nah, untuk itu di dalam Al-Quran Allah jelaskan walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hati bisa tenang. Kapan hati tenang? Dari Allah. Diturunkan ke dalam hati. Walladhi Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan. Ketenangan di mana? Di hati. Hatinya siapa? Mukmin.
Jadi kalau orang itu hatinya, orang itu beriman, maka hatinya akan tenang. Dari mana ketenangan? Dari Allah. Di surat 13 ayat 28 lebih itu lagi apa? Tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tentram. Kapan hatinya tentram? Bi dzikrillah. Ketika hati jiwa dekat sama Allah, zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah jadi tentram. Nah, cuma Bapak, apa selamanya dada kita lapang terus? Atau kadang-kadang sempit? Ya, kadang dada kita lapang, kadang dada kita sempit. Kapan dada lapang? Kapan dada sempit? Kadang dada kita sudah lapang karena kita beriman, hati kita percaya, tapi kadang-kadang tiba-tiba jadi sempit dada kita karena ucapan. Rasulullah ketika awal-awal dakwah, Muhammad itu gila. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Nabi ini diganti. Nah, perkara-perkara ucapan orang kafir seperti kadang-kadang menjadi dada sempit. Bapak juga begitu. Kadang-kadang dada kita tiba-tiba kena benturan dari ucapan ini. Dan orang tua, jadi kakek, nenek biasanya ngomong putu, terus neneknya setruk, cucunya nangis, bilang neneknya ke anaknya, ke bapaknya sih, cucunya itu, anakmu canda, ngomongi kasar, ibu gak ngerti itu, aku lo sibuk, ya namun, lo sudah ada namun. Begitulah kira-kira. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ketika dada kita sudah lapang kok tiba-tiba kena benturan omongan, situasi yang menjadikan dada kita sempit, maka segeralah ingat bahwa orang yang sabar dapat pahala yang besar dari Allah. Kalau didolimi orang, dada kita juga sempit, maka ingat bahwa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengawasi, Allah akan membela hambanya yang membela agama Allah. Inilah kemudian di dalam hadis, ajaban li amril mukmin. Wong mukmin itu mengagumkan menghadapi masalah hidupnya. Inna amrahu kullu khair. Seluruh perkara hidupnya orang beriman itu baik. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali dimiliki oleh orang beriman. Napa nih sing mengagungkan orang beriman? In asobatu sarro sarro. Lek dapat kenikmatan, badannya sehat, oleh rezeki, bersyukur betul-betul. In asobatu dorro, kalau ditimpa musibah, timpa yang tidak menyenangkan, sobaro bersabar. Kita lanjut. Nah, di dalam Al-Quran dadanya orang beriman itu digambarkan seperti miskat. Ini miskat, Pak. Di dalam miskat ada lampu. Ini lampu, misbah. Lampu itu fi zujajah, ada kacanya, di dalam kaca. Allahu nurus samawati wal Allah, pemberi cahaya di langit dan di bumi. Malam hari dengan bintang dan bulan, siang hari dengan matahari. Malam lihat, langit percaya karena ada bintang dari Allah. Siang terang karena ada matahari-matahari yang Allah ciptakan. Kalau enggak ada cahaya di langit dan di bumi, enggak ada kehidupan. Allahu nurus samawati. Masalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah pada diri orang beriman, pada kita semuanya. Kamiskatin, ini miskat. Dada hidupan. Fiha, dalam miskat ada lampu pelita hati. Al misbahu fi zujaja, lampu itu di dalam kaca berkilauan.
Jadi malaikat melihat di bumi ini ada cahaya di mana dadanya orang beriman, hatinya orang beriman. Sebagaimana kita melihat di malam hari di langit percaya ada bintang-bintang itu. Sama enggak bintang-bintang di langit cahayanya? Enggak sama. Keli-keli, benar yang gede. Bulan purnama lebih besar lagi. Seperti itulah dada kita. Sinar, kuat atau kelip-kelip ditentukan oleh iman kita. Az-zujajatu ka'anna kawkabun durriyun. Kaca itu seakan-akan bintang. Bintang yang percaya seperti mutiara. Yuqadu min syajarah, yang dinyalakan dari, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pondok-pondok zaitun. Jadi langit itu bersinar dari mana? Dari pohon di bumi. Minyaknya dari pohon di bumi. Di surat 35 ayat 10, mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah inaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalih fa'u. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Bapak ngaji, kita ngaji sekarang, baca Quran, berzikir, berdoa, dibawa naik ke langit. Bapak sedekah, bapak sholat, dibawa naik ke langit. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu cahaya yang kita ucapkan, dibawa naik ke langit. Kalimat subhanallah alhamdulillah yang Bapak baca setiap hari dalam sholat Bapak, dalam zikir Bapak, itu kalimat thayyibah naik ke langit, itulah cahaya. Amal soleh yang Bapak lakukan itu cahaya menerangi. Maka kalimat tauhid seperti syajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Tidak di timur dan tidak di barat, konsep iman Islam itu dari Allah, bukan muncul dari barat yang menuhankan anak, tidak dari timur yang menuhankan apa matahari, Tuhan apa Tuhan api. Karena saat surat ini turun, dunia terbelah menjadi dua, kelompok barat dan kelompok timur. Islam dari Allah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tiang kafir kalau masuk Islam syaratnya apa? Baca saja kalimat thayyibah. Maka dari terang, dari gelap menjadi terang. Allahu waliyul ladina amanu yukhriju minadzulumati ilan nur. Percaya. Maka kadang-kadang orang kafir ketika masuk Islam nangis. Mu'alaf itu lupa. Karena dia dapat pencerahan. Lalu sesudah masuk Islam, baca syahadat, kalimat thayyibah, dia melakukan sholat, amal soleh, puasa, sedekah, kewajiban-kewajiban melakukan, cahaya di atas cahaya. Cahaya tadi terus bertumbuh-tumbuh bersinar. Nah ini penting Bapak Ibu. Ini wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Nikmat kedua, kami hilangkan dosamu Muhammad yang telah memberatkan punggungmu. Rasulullah maksum. Semua kesalahan Rasulullah dijaga oleh Allah. Rasulullah maksum terhindar dari dosa besar maupun dosa. Ternyata Bapak Ibu, hati tadi, hati itu gelap ketika kita melakukan dosa. Maka kalau kita melakukan maksiat terus menerus, maka ada bintik-bintik hitam di dalam hati kita. Kalau terus kita lakukan, tidak kita bersihkan, itulah yang disebut dengan aron, tutupan. Ada disebutkan oleh Tirmidzi. Tiang niku lek melakukan dosa maksiat terus-menerus, enggak segera tobat, enggak segera beramal soleh, maka di dalam hatinya ada bintik-bintik hitam. Dan itu menutupi hatinya, itu disebut dengan ar-ron kallabal rona ala qulubi makan yaksibun.
Bintik-bintik hitam gelapnya hati inilah menjadi sumber dadanya sempit. Ketika dadanya sempit, menghadapi hidup ini jadi berat. Napa narkoba enggak selesai-selesai? Keliru jalan-jalannya, keliru jalan pintas, pinginnya tenang melalui narkoba, maksiat tambah berat itu. Atau ke tukang dukun, tambah berat. Bagaimana solusinya? Bersihkan, bertobat. Apabila meninggalkannya, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila sungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan, satu kesalahan dititikkan di dalam hatinya bintik hitam. Apabila dia berhenti lalu dia istighfar bertobat, maka hatinya bersih. Wa in ada, dan jika dia ngulangi lagi, ditambah pada hatinya sampai hatinya terpenuhi dengan bintik hitam. Itulah ron. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu napa? Dibersihkan. Bagaimana membersihkan? Di surat 11 114, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa. Yang kosong dapat pahala. Selain dapat pahala apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Bapak wudu dapat pahala. Selain dapat pahala apa? Pergugurannya dosa di wajah kita, pergugurannya dosa di tangan, di kaki kita. Dimaafkan, dihapusnya dosa itu sama dengan dihapusnya bintik hitam di dalam hati kita. Pun sebenarnya kuncinya, gimana supaya lapang dada? Hati ini kudu bersih. Kalau kita bertambah jauh dari Allah, bertambah maksiat, hati kita jadi kotor, gelap. Lek gelap dadanya sempit. Niki nek lampu padam ngoten, kedandapan ngoten. Sempit nih, Pak. Lampu ini mati, belas ya sekarang lampu dolek, gerak kita terbatas. Seperti itu hati kita. Enten tiang sing uripe berat beban banyak. Napa sumberi hati ini mboten benter. Hatinya enggak bersinar. Napa kok hatinya gelap? Banyak melakukan maksiat. Nah, lalu berikutnya napa warofa'na laka dzikrak. Nah, Bapak Ibu, amal soleh kita ini yang jadi menjadikan cahaya di dalam hati kita, dada kita jadi lapang. Nanti di akhirat kita butuh cahaya itu ketika melewati shirath. Butuh cahaya napa mboten kita melewati shirath? Butuh. Di surat 57:12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari ketika kamu melihat mukmin laki dan perempuan, cahayanya di depannya dan sebelah kanannya ketika di akhirat. Bapak Ibu, kita butuh cahaya nanti di akhirat ketika kita melewati shirath itu. Kalau mboten enggak ada cahaya ya napa? Buat oleh malaikat kejepun rokok kan. Makanya orang wudu ini wajahnya dibasuh lebih luas, tangannya itu gak sinar. Maka orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum kilarji'u waraakum faltamisu nuran. Wong munafik ngerengek-ngerengek dari belakang, entenono aku, entenono aku, butuh sinarmu itu. Di dunia muslim lisannya, di dunia mukmin lisannya, tapi hati ini hatinya bukan mukmin, hatinya bukan muslim. Nah, ini yang bahaya itu, Pak. Kecelik, tidak ada cahaya saat itu, dibuat dinding depannya rahmat, di luarnya apa, siksa.
Warafa'na laka dzikrak, warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Pengin nama kita disebut oleh Allah, sebut nama Allah. Ketika kita menyebut Allah sendiri, maka Allah menyebut pada dirinya. Ketika kita menyebut nama Allah bersama-sama seperti ini, maka Allah akan menyebut di tengah-tengah malaikatnya. Rasulullah disebut namanya oleh malaikat, didoakan. Disebut nama Rasulullah sebelum lahir, sudah disebutkan di kitab Injil, nanti akan ada Rasul yang namanya Ahmad. Kapan disebut? Sebelum lahir sudah disebut di Injil itu, Pak. Kitab Injil. Nah, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan mengingati kita. Dan mengingat Allah itu tanda cinta kita kepada Allah. Tiang nek cinta senang gak disebut? Nek benci? Manggal kok dia ngomong gak senang aku ngatain gitu. Nah, untuk apa kita ketika baca Quran, ketika kita makan minum, sebut nama Allah supaya dimudahkan. Gitu. Ada hubungannya enggak orang bismillah itu artinya? Dengan menyebut nama Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta berkah kepada Allah. Ma'amnya tangan kiri. Wis, mari ma'am, gak baca tak, alhamdulillah misalnya, gak berterima kasih sama Allah. Kita makan itu perkara besar apa mboten? Nek rahmat Allah dicabut dari tangan kita, bisa apa kita? Di rumah sakit banyak orang yang geletaknya dan geser ma'am. Di lidah kita tak mawon. Kalau rahmat Allah dicabut dari lidah kita, karena rasanya yang nama ma'am. Ya napa nek pahit tok ngoten iki. Sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, menyebut kita dan memberikan pertolongan pada kita. Fa innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Dimudahkan ketika sakit, sabar, gampang rido, gampang ikhlas. Dimudahkan ketika menghadapi kesulitan hidup. Kesulitan hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Diantarkan kepada sebab-sebab tempat kemudahan. Kadang-kadang diberi rezeki yang tidak disangka. Itu yang dimaksud wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sinten sing lurus di jalan Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan dalam urusannya. Karena diocek imawan muda apa mboten uripe? Betutut apa mboten? Abot sakale uripe. Sing ngarai abot napa nih? Hati ini. Nah, hati berpengaruh kepada dada. Yakin nggih, kalau kita saleh insyaallah hidup kita di kok sepertinya berat ya hidup ini. Kalau berat itu berarti kembali kepada hatinya, kembali kepada dadanya. Masih ada waktu nggih. Isai sampai jam berapa nggih? Jam 3.5 nggih. Nah, surat ini turun sesudah itu surat Al-Asr. Sasampune surat Al-Asr turun berikutnya surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ini ke-14 turunnya. Wal-Adiyati dhabha Fal-Muriyati qadha Fal-Muhirati subha Fa-Asarna bihi naqa'a Fa-Wasatana bihi jam'a. Wal-Adiyati demi kuda perang dhabha, larinya kencang terengah-engah di mulutnya. Perang itu cepat sekali, lalu terengah-engah di mulutnya. Wal-Muriyati qadha, demi kuda yang mencetuskan api ketika kakinya berbenturan dengan pasir, debu, ada letikan-letikan mencetuskan api di kaki kudanya. Fal-Mughirati subha, kuda yang
menyerang tiba-tiba subuh di waktu pagi. Fa'asan Nabi Naka'ah, lalu ketika kuda lari menyerang musuh kesana kemari memunculkan apa? Debu berterbangan, menerbangkan debu. Fa'asat Nabi Jam'ah, menyerang ke tengah-tengah kumpulanmu. Sing bersumpah sinten ini? Allah. Yang dijadikan sumpah apa? Kuda perang. Sinten sing mengendalikan kuda perang? Namanya Faris, Al-Faris. Al-Faris itu yang mengendalikan kuda perang itu. Kuda ini ngikuti pengendalinya kan? Ketika perang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang? Lalu pada ujungnya, innal insana li rabbi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, kufur terhadap nikmat Allah. Napa hubungannya? Mesti ada hubungannya ini. Kuda perang kali manusia kufur ini kenapa maksudnya? Hubungannya. Ketika Bapak membaca wal adiyati dhabha, lihat kuda perang yang kamu kendalikan ketika perang larinya kencang dan terengah-engah, hidup ini harus melakukan musyaroah. Orang beriman harus bersegera seperti kuda perang yang cepat lari. Apa ayatnya? Wasari'u, bersegeralah. Empun nyantai-nyantai. Maghfirah Allah segera ambil. Surga segera. Enten di Al-Qur'an semaku alon-alon untuk dapat surga enten. Enggak ada kan? Nek alon-alon apa? Famsu fi manaki. Dolek rezeki famsu us mlaku wae. Mlaku. Kalau akhirat mboten. Napa malih? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Napa malih? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Lomba-lomba itu dhewean apa butuh wong liya? Disebut lomba itu sendirian atau butuh orang lain? Paling enggak dua nggih. Maka hidup kita ini berjamaah. Kita tidak akan bisa berlomba kalau sendirian. Untuk mengetahui sampai di mana kita ini harus ada pembandingnya. Nah, banyak sirahnya banyak nggih. Nah, permasalahannya Bapak berlomba dalam urusan apa? Urusan dunia atau urusan akhirat? Lomba. Mobilnya banyak. Mobilku ono akeh. Omahku akeh sana. Tapi mobil itu enggak untuk kebaikan, ke pamer tok. Rumahnya banyak ke apa? Kalau mobilnya banyak untuk ini kepentingan, ini untuk kebaikan akhirat saya, maka itu yang bagus. Saya punya rumah di sana untuk ngaji, sana untuk ini, itu yang bagus. Karena orang berlomba, orang kafir lombanya apa? Di surat Al-Kahfi, ana aksaru minka malah wa asu nafar. Dua orang berteman, satunya mukmin, satunya kafir. Yang mukmin miskin, yang kafir kaya, punya kebun yang bagus. Lalu ada sungai mengalir, ada kurma-kurmanya di situ. Apa kata dia? Hartaku lebih banyak dari kamu. Pengikutku jauh lebih banyak. Kamu itu rendah. Apa nasihat orang beriman? Katakanlah ketika kamu masuk kebunmu, masa Allah la quwata illa. Jangan begitu. Kamu punya kebun itu atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, perlu berlomba apa mboten? Perlu, Pak. Kalau kita berlomba sama mukmin, macam-macam orang berlomba. Enten sing konsentrasi masjid, nggih. Masjid ini lo maju. Enten sing konsentrasi dakwah. Enten sing konsentrasi ngedekne pendidikan, enten nggih.
antar ustad sama nama mboten? Enten ustad sing ngaji tafsir mboten. Enten ustad sing hukum, enten sing hadis, enten sing sirah. Sama ndak satu sama yang lain? Ndak sama. Apa bisa menguasai semuanya? Ndak bisa. Ndak bisa, Pak. Yang terpenting kita tidak berlomba-lomba untuk urusan dunia. Nah, dalam keluarga kita ada berlomba-lomba napa mboten? Bojoku ngene, aku kudu lebih tinggi. Bojoku pinter maca Quran, aku kudu iso maca Quran. Kenapa? Bapak lihat surat 48, Rabbana wa adhilhum jannati adnin allati wa'atahu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti malaikat berdoa, jadi malaikat pembimbing berdoa supaya orang beriman itu masuk surga Aden bersama dengan bapak ibunya, suami istri dan anak cucunya. Yo nopo sok kumpul teng swarga. Wong derajate gak padha. Nggih. Di surat 52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Tiang sing beriman diikuti oleh anak cucunya beriman, Allah pertemukan di surga. Sinten sing dukur derajate akan mengangkat. Rasulullah mengangkat seluruh keluarganya kumpul ketemu di surga. Bapak ngangkat napa mboten? Istrinya lebih soleh napa mboten? Anak kita lebih soleh napa mboten? Itu namanya berlomba nggih, Pak. Wal adiyat wal adiyati dabah fal fal mughirati apa? Fal muriyati qadaha. Agara kuda itu memercikkan api dari kukunya. Simbol napa niku Bapak Ibu? Orang mukmin harus kuat. Al mukminul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mini ta'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin lemah. Masing-masing ada kebaikan. Tapi pesan Allah, pesan Rasulullah, capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu menjadi orang lemah. Ngaji penting nomaden, berguna nomaden. Sing sungguh-sungguh, Pak. Yang sungguh-sungguh. Kesungguhan kita diiringi dengan minta tolong kepada Allah dan pesan Rasul, la ta'jas, jangan lemah. Nah, kita berbicara kuat-kuat napa nih? Ada yang kuat akidahnya, kuat puasanya, kuat dermawannya, kuat baca Qur'annya, kuat fisiknya. Nah, ada orang yang kuat dari sisi menghadapi ujian hidup. Masih ingat kisah Julebib? Julebib itu orang yang gak jelas nasabnya, keluarga mboten jelas, gak punya rumah, tinggal di masjid Nabi, wajahnya mboten ganteng. Dari sisi dunia kuat mboten ini? Gak ganteng, nasabnya gak jelas, keluarganya gak roh, gak duwe-duwe, mame di sumbang. Ya napa, Pak? Wis, terpuruk, sampean kuat tak terpuruk kaya ngoten iki. Tapi orang sahabat ini, Julebib ini enggak pernah putus ngikuti taklim Rasulullah, majelis Nabi, tidak pernah absen perang, tidak pernah absen dari zikir padahal. Karena wis gak duwe nggih, di hadis Ahmad ini enggak punya, hidupnya tinggal di masjid, gak wani nikah, Pak. Sinten yang menikahkan? Yang melamarkan Rasulullah. Nah, orang Ansar biasanya kalau punya gadis, punya anak perempuan yang janda, itu ditawarkan dulu pada Nabi. Satu saat Rasulullah, aku ingin menikahi anakmu. Seweneng sahabat Ansar. Tapi bukan untukku. Untuk sinten Rasulullah? Untuk Julaibib. Mikir-mikir, kencik Rasulullah kalau tak rundingan kalau bojoku lho. Disampaikan ke istrinya, Rasulullah mau menikah anak perempuanmu, kemuliaan bagi kita. Tapi bukan untuk Rasulullah, untuk Julaibib. Loh, Julaibib ku anake ta.
anak Rasulullah ta? Ojo ngoten iki. Kira-kira oleh anak kita dilamar kaya julepip ngoten ya napa? Mikir-mikir. Tapi putrinya langsung keluar, sing nglamar sinten Bapak Ibu? Rasulullah. Kalau yang melamar itu Rasulullah, pasti untuk kebaikanku. Gak melihat wajahnya, gak melihat kayanya, dunianya terpuruk lah. Tapi yang dilihat Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Nikah, Pak. Sesudah nikah, perang. Ketika perang, Julaibib ini mati, mati syahid. Kata, apa kamu kehilangan, merasa kehilangan seorang? Mboten Rasulullah, aku kehilangan. Kata Rasul, aku kehilangan. Kehilangan siapa? Aku kehilangan Julaibib, aku kehilangan Julaibib. Ditulai. Ternyata Julaibib mati sesudah membunuh 7 orang kafir, tapi dia kemudian dibunuh. Apa kata Nabi? Ia adalah bagianku dan aku dari golongannya. Julaibib bagian dariku dan Julaibib adalah golonganku. Dipanggul sendiri, ditanam sendiri. Kuat sing pun di Julaibib ini, Pak. Mukmin yang kuat dari sisi mananya ini? Dari sisi kuat menghadapi hidup. Kalau kita dikatakan dia bagianku, ya napa rasane? Mulia ini, Pak. Lalu istrinya didoakan, ya Allah, berikanlah dia rezeki, berikanlah dia rezeki, lapangkanlah rezekinya, jangan sampai dia kekurangan. Dan istrinya Julaibib ini akhirnya menjadi wanita yang paling dermawan di antara wanita-wanita Ansor. Wal muriyati qadha, demi kuda yang lari. Tadi yang lari mengentakkan, yang mencetuskan api dari, seperti itulah orang yang beriman. Kuat. Larinya kencang dan kuat. Hidup ini terengah-engah untuk berjihad di jalan Allah, terengah-engah mengantarkan anak kita soleh, terengah-engah hidup kita ini. Dolek rezeki terengah-engah. Pengen yang terbaik, pengen yang terbaik, itu sunnatullah, itu kodrat kita. Pun sampai di sini mawon nggih, waktunya habis nggih. Belum selesai nggih, jadi ada 2 materi penting, tapi wal adiyat ini masih belum selesai, ada 5 sifat yang harus kita miliki sebagai kunci kesuksesan. Masih kita bahas 1 nggih. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita bisa istiqomah di jalannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.